Allah, 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 Allah. Apa khabar, Syafat? Khabar baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Mungkin Bro Fidawson boleh berikan sedikit dua patah katalah kepada para hadirin dan hadirat yang sedang menonton kita sekarang, insyaAllah. Dua patah. Boleh boleh beri ucapan sikit, insyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton di rumah, di atas katil. Ya, harap-harap tidak ada yang menonton di dalam kereta, mungkin kerana demi nak mencari wifi. Saya faham keadaan anda, insyaAllah. Okay, baik. Terima kasih kepada Bapak atas pengenalan diri itulah. InsyaAllah. Mungkin saya akan memperkenalkan sedikitlah latar belakang Bro Fidawson sendiri, di mana Bro Fidawson ataupun nama penuh dikenali sebagai Fidaus Wong Wai Hong Abdullah, yang berasal daripada ibu kota Kuala Lumpur. Tak ada Abdullah, tak ada Abdullah. Ha, tak ada Abdullah. Allah. Baik-baik. Kira-kira Bro Fidaus Wong Wai Hong lah. Fidaus Wong Wai Hong, yes, betul. InsyaAllah. Dan beliau merupakan seorang pendakwah yang kata apa? Sangat terkenal lah dekat negara kita ni, insyaAllah. Dan saya dimaklumkan Bro mengambil Diploma Islamic Studies di Aris University. Yeah. Dan kemudian bekerja sebagai event manager daripada tahun 2003, dan beralih pula kepada seorang senior account manager di syarikat Unity Sdn Bhd. Dan juga yang seterusnya, walaupun beliau bukanlah dilahirkan sebagai seorang Muslim, tetapi dengan kebesaran dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, beliau memeluk Islamlah pada 10 Ogos 2005. Dan mengambil beberapa tahun untuk belajar mengenai agama Islam yang agung ini pada tahun 2013. Dan insyaAllah saya dimaklumkan Bro berjaya menubuhkan satu NGO, iaitu Multiracial Reverted Muslim, MRM, dengan mendalami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang sanggup meninggalkan harta dan keluarga demi berhijrah ke jalan Allah. Dan begitu juga lah pada Bro Fidawson sendiri, yang sanggup meninggalkan pekerjaannya dan memilih untuk menjalankan kerja dakwah sehingga ke hari inilah, insyaAllah. Okay, baik. Alhamdulillah. Jadi sedikit pengenalan kepada saya dan juga Prof. Fidawson tadi. Dan kita akan terus bergeraklah kepada agenda yang dinanti-nantikanlah pada malam ini, iaitu sesi soal jawablah bersama saya dan juga Prof. Fidawson. Okay, baik. Mungkin saya akan ajukan soalan yang pertamalah untuk Bro pada malam ini. Baik. Soalan pertama. Bolehkah Bro terangkan sedikit definisi perpaduan serta kepentingannya supaya dapat membentuk masyarakat yang bertoleransi? Jadi saya mempersilakanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton, dan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya. Pertama sekali, sudah tentu kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bila kita bercakap tentang kepentingan penyatuan, kepentingan bersatu padu dan kaitannya dengan toleransi, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, minta maaf anda kata saya mohon berbeza. Adakalanya kita fikir bersatu padu dia adanya toleransi. Kadangkala kita kena faham bahawa adakalanya kita bertoleransi atas apa? Atas dasar apa? Dan kita perlu faham bertoleransi apa maksud dia. Ya, kita tidak boleh menyebutkan sesuatu perkataan lalu kita berkata itu adalah sesuatu perkataan yang sangat cantik. Betul. Sebagaimana kalau kita lihat kepada golongan-golongan Mu'tazilah, Khawarij juga, bagaimana mereka menggunakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya itu adalah kalimah yang hak tetapi penafsiran yang batil. Maksudnya kita tidak boleh menggunakan suatu perkataan yang kita dengar, oh cantiknya kalau kita guna, wow bestnya. Bersatu padu dan bertoleransi. Now, adakah boleh diwujudkan kedua-duanya? Ya, boleh. Kenapa tidak? Boleh. Tetapi ada kalanya atas nama toleransi, untuk apa? Untuk membiarkan kemungkaran? Adakah kita nak bertoleransi dengan kemungkaran? Tidak. Sebab itu, perkataan itu, dia ada tempat dia. Maka kita tidak boleh menggunakan suatu perkataan dan lalu kita kata, kita perlu bertoleransi dalam setiap keadaan. Itu tidak boleh. Kurang tepat. Adakah kita nak tengok kalau ada orang sedang melakukan kita kecurian, pencuri? Adakah kita nak bertoleransi? Tak apalah, bersatu padu itu lebih baik, biarkan dia mencuri. Kita nampak seseorang insan, dia sedang dipukul oleh orang lain yang tidak, dia tidak berkuasa untuk melawannya. Adakah kita kata demi bersatu padu, kita kena bertoleransi, dia memukul anaknya? Tidak boleh.
maka kita kena letakkan perkataan toleransi itu pada tempatnya. Now, bila kita kata bersatu padu, kepentingannya, adakah ayat yang terdapat yang lebih penting daripada ayat ini? Iaitu dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 103. Wattasimu bihablillahi jami'an wala tafaraku. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan berpecah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, ini bukannya ayat cadangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ini merupakan suatu ayat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Iaitu Allah memerintahkan kepada kita, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan berpecah. Jadikan tali Allah itu, pegang elok-elok. Sebab itu Nabi SAW bersabda bahawa tidaklah aku tinggalkan engkau dengan dua perkara, iaitu Quran dan Sunnah. Jikalau engkau berpegang kepadanya, engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Dan hadis yang lain Nabi SAW kata, gigitlah dengan gigi gerahammu. Kenapa gigi geraham, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kalau gigi depan ni, fragile, rapuh. Gigi geraham, gigi paling kuat. Maka gigit sekuat-kuatnya. Maka di situ, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat yang ke-10. Innama mu'minun wa ikhwa. Setiap yang beriman itu adalah bersaudara. Maka di situ ada seruan untuk kita bersatu padu. Tetapi kita kena faham, ramai yang sebenarnya dia menggunakan suatu perkataan, lalu dia menggunakannya secara general, secara blanket, lalu meletakkannya pada setiap keadaan. Tidak. Tidak begitu. Secara umumnya, makanan ada meletakkan gula. Tetapi ada makanan yang tak letak gula. Maka tidak begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Bersatu padu atas dasar apa? Bersatu padu atas persamaan iman kita. La ilaha illallah. Tetapi, kita tidak boleh bersatu padu jikalau ada pihak yang melakukan kemungkaran. Kita tidak boleh bertoleransi bila ada pihak yang melakukan kemungkaran. Tetapi hari ini, apa yang kita nampak adalah masyarakat mengatakan bahawa memecah belahkan. Kita kena bersatu padu. Tak kala umat Islam berpecah. Persoalan saya, kita nak bersatu padu atas dasar apa? Sebagaimana ada juga wartawan pernah bertanya kepada saya, bukankah perubahan itu bagus? Saya kata, yes. The word change is very positive. But do not stop there. Please qualify. What do you mean by change? Apa maksud kamu change? What do you want to change to? Contoh sekarang ni, Syafaat, solat. Memang seorang yang solat 5 waktu. Now, tiba-tiba orang kata, Syafaat, you should change. Well, good things, right? To change? Wait, stop there. Don't say yes first. Tanya dia, what do you want me to change to? How you want me to change? For what? For who? Kalau dia kata, Syafaat, you're praying 5 times a day is a waste of time. It's unproductive. You should change from praying 5 times to praying 3 times. Now, is that a good change? No. Bukan. Bukan. So, kita tak boleh kata, no, semua manusia kena berubah. Yes, atas apa? Berubah untuk apa? Kepada siapa? Dari mana kepada mana? Kita kata kita nak bersatu. Bersatu atas kebatilan ataupun bersatu atas kebenaran. Bersatu di atas perkara yang makruf ataupun bersatu dengan mendiamkan perkara yang mungkar. Itu kedua-duanya adalah perkara berbeza. Maka memang sangat mementingkan kebenaran di situ. Kita mementingkan penyatuan di situ. Tetapi perlu kita tahu bahawa perpaduan, bersatu padu itu seruan dalam Islam. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi saya meminta dan saya nasihatkan diri saya dan sahabat-sahabat yang sudah menonton, jangan kita ambil satu ayat Quran, satu konsep dalam Quran sambil menafikan. Kalau kita kata bersatu padu, kita kena bersatu. Benda-benda lain tak peduli, tak kisah. Okey. Kalau kita bersatu yang itu, bagaimana dengan kita bersatu dengan orang yang mensyirikkan Allah? Tak boleh. Sebab itu, hatta kalau kita kata di Malaysia kita kena bersatu. Sounds good. Sounds very good. As a Malaysian, we should be united. Sounds good. I like it. Memang kena united. Tetapi unite based on what? Kalau dia kata, we have to unite to worship each other gods. Dia tak boleh lah kan? Sama juga tuan-tuan dan puan-puan. Kita sebagai Muslim, wajib untuk kita bersatu. Tetapi bersatunya dalam Islam, bukannya di atas kemungkaran. Kena ada prinsip yang begitu. Wallahualam. Baik, insyaAllah terima kasih atas pencerahan yang diberikan oleh Bro Fidawson. Dan satu benda yang bagi saya satu sangat menarik
apabila satu yang diutarakan oleh Prof. Dawang sini atas kata toleransi perlu kata diletakkan pada tempatnya, kan. Maksudnya kata things to ponder, kita bila kata kita bersatu padu atas dasar apa, kan, dan apa langkah yang seterusnya yang kita kena ambil, kan. Dan kata apa yang paling penting untuk umat Islam sini adalah bersatu padu atas dasar iman dan kata apa rujuk kembali lah apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, insyaallah seterusnya kita akan pergi kepada soalan yang kedua. Jadi soalannya adalah bolehkah bro memetik satu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perpaduan untuk menjadi ikutan kepada masyarakat supaya dapat mencontohi dan bersatu padu, insyaallah. Boleh, insyaallah. Baik, kejadian ini berlaku ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada waktu itu Amr bin Al-As radhiyallahu an dia baru sahaja memeluk Islam. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam melantiknya sebagai panglima tentera untuk mengetuai suatu ekspedisi. Sebenarnya bukannya untuk perang pun, sekadar pemantauan. Tetapi apabila sampai ke sana, mereka dapati tentera-tentera yang ada di situ jauh lebih ramai, maka dia telah menghantar beberapa tenteranya untuk pulang ke Madinah untuk mendapatkan tentera sokongan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Abu Ubaidah bin Ammi Jarrah untuk pergi sebagai ketua bagi kumpulan sokongan itu. Bila sampai, waktu itu dah nak waktu asar. Mereka nak solat waktu asar. Maka sahabat-sahabat sudah tentu untuk menjadi imam, mereka menolak Abu Ubaidah Amir bin Abi Jarrah untuk kehadapan untuk solat. Tetapi Amr ibn al-As yang kita kata sebagai mu'allaf pada waktu itu, dia pergi bercakap dengan Abu Ubaidah Amir bin Abi Jarrah dan berkata, engkau duduk kat belakang, okay? Yang jadi imamnya aku, bukan engkau. Maka sahabat-sahabat lain rasa sedikit bengang lah. Weh, kenapa ni? Dia tu sahabat senior, engkau tu mu'allaf. Contoh dalam konteks kita, kan, engkau tu mu'allaf. Yang engkau nak bergaduh dengan dia apa-apa, dia senior. Engkau tak ada, bagi dia jadi imam. Maka Abu Ubaidah Amir bin Abi Jarrah, dia teringat kepada pesan Nabi SAW pada waktu itu, di mana sebelum dia berangkat, dia telah, baginda telah berpesan kepada Abu Ubaidah Amir bin Abi Jarrah, ingatlah dua perkara ini. Pertama, janganlah kalian berselisih. Kedua, selalulah bersetuju. Maka bila waktu itu Abu Ubaidah, dia memberikan jalan kepada Amr bin Al-As untuk menjadi imam. Sebab apa? Sebab dia teringat akan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa selalulah, janganlah kamu berselisih, dan selalulah mencari titik persetujuan. Itu. Kemudian itu cerita satu. Ada lagi cerita selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Umar radhiyallahu an ditawarkan untuk menjadi khalifah Islam. Jadi ditawarkan. Lalu Abdullah ibn Umar, dia tidak mau. Bila dia tidak mau, sahabat-sahabat lain masih tetap lagi memujuk dia, memujuk dia, memujuk dia dan memujuk dia. Sehingga ke satu tahap dia bertanya, baiklah, kalian mau aku menjadi khalifah? Bagaimana jikalau di hujung itu adanya orang yang tak bersetuju bahawa aku boleh menjadi khalifah? Mereka tak nak aku jadi khalifah. Apa yang kalian akan buat pada dia? Maka mereka menjawab, jikalau mereka tak bersetuju engkau dilantik menjadi khalifah, maka kami akan memeranginya. Maka Abdullah ibn Umar menjawab, yes, itulah yang aku tak nak. Apabila darah seorang Muslim ditumpahkan untuk aku mendapatkan kuasa. Maka di situ kita dapat lihat bagaimana diutamakan persatuan, perpaduan daripada kepentingan diri, kepentingan individu itu sendiri. Maka itu antara beberapa contoh-contoh yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan sahabat-sahabat pada malam ini. Baik, terima kasih Dr. Doswan atas pencerahan dan di mana dua kisah yang dipetiklah kepada Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan benarlah seperti yang kita semua tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan di muka bumi ini untuk menjadi teladan dan ikutan, dan suka untuk saya petikkanlah pesanan yang diberikan oleh Rasulullah sendiri bahawa untuk kita sentiasa ingat, jangan berselisih faham, dan untuk selalu bersetuju dan bersependapatlah agar kita tidak berpecah seperti yang
dipesankanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Ubaidah, kan, dalam kisah yang pertama yang diceritakan oleh Bro Fidaswan sendiri. Dan kemudian kisah yang kedua pula, di mana satu benda yang pentinglah untuk kita ambil iktibar, kata apa, untuk pentingkan Allahumma sallallahu alaihi wasallam kemaslahatan yang lebih besar daripada Allahumma sallallahu alaihi wasallam kemaslahatan yang kecil. Baik, mungkin itu sedikit komen lah daripada saya untuk soalan yang kedua dan yang telah dipercerahkan oleh Bro Fidoson sendiri. InsyaAllah kita akan bergerak ke soalan yang ketiga, iaitu pada pandangan Bro, apakah yang Bro dapat kongsikan pada malam ini berkenaan dengan cabaran-cabaran dalam mengekalkan perpaduan daripada segi media sosial, mentaliti masyarakat dan institusi pendidikan dalam masyarakat itu sendiri? Mungkin Bro Fidoson boleh carakanlah, insyaAllah. Baik, bila kita menyebut tentang cabaran dia, cabaran dia adalah kegagalan kita untuk menilai dan memahami hakikat bahawa kita semua adalah manusia. Kenapa saya berkata demikian? Kerana ada kalanya kita mengharapkan satu sama lain kita seperti malaikat. Mesti sama je, mesti seragam je. Tak ada. Dia tiada unsur-unsur keseragaman di situ sebenarnya. Maka kita kena faham, kesatuan bukannya keseragaman. Contohnya, apa yang Syafaat suka makan? Nasi ayam. Nasi ayam. Saya suka nasi lemak. Adakah kita perlu bermusuh? Tak perlu. Adakah kita mesti selalu memakai baju yang sama? Tidak. Adakah cara kita hidup mesti sama? Tidak. Walaupun kita kata cara hidup kita adalah Islam, betul. Persoalan saya, adakah Islam itu begitu sempit? Tetapi sudah tentu kita kata Islam itu bukannya kita boleh tafsir sewenang-wenangnya lalu kita berkata inilah Islam, itulah Islam. Tidak. Kegagalan kita memahami realiti itu antara halangan yang pertama. Kerana bila mana kita gagal memahami perkara itu, maka kita beranggapan bahawa orang lain perlu menjadi seperti kita dan kita akan rasa kecewa, kita akan marah bila orang tak buat macam apa yang kita nak. Oh, saya tak setuju dengan dia. Okey. Saya tak setuju dengan cara dia. Okey, tak ada masalah kan? Ada apa masalah? Tak ada. Persoalan perlu kita tanya lah. Okey, awak tak setuju sebab awak tak suka cara itu. Fine. Tak ada masalah pun. Tetapi adakah cara orang yang awak tak suka itu salah? Kalau awak kata salah, salah mengikut pertimbangan siapa? Salah mengikut neraca siapa? Kalau awak kata, oh, saya beranggapan cara dia tak betul. Okey, adakah dia berdosa melakukan cara begitu? Okey? Ini akan bawa saya ke poin yang kedua. Iaitu cara pemikiran umat Islam pada hari ini, minta maaf saya kata, ramai yang begitu emosional dan tidak begitu rasional. Dan itu yang menjadi punca kepada kegagalan untuk kita bersatu. Sebab itu saya kata dari awal tadi, kita nak bersatu atas dasar apa? It's not so much about being united. Kita nak united, no problem. Tetapi atas dasar apa? Tapi umat Islam hari ini terlalu emosional. Thought prosesnya tidak lalu. Tidak lalui. Maka kita nak bersatu. Saya nak tanya, kita boleh bersatu atas dasar apa? Namakan. Ha, saya boleh jadi moderator sekarang. Islam. Tapi hari ini orang menyeru kepada penyatuan menerusi apa? Politik. Penyatuan kepada bangsa. Nak satu bangsa macam mana? Bangsa kaum ni nak satu macam mana? Syafaat bangsa lain, saya bangsa lain. So kita boleh bersatu tak? Tak boleh bersatu. Lepas tu pula, ada pula orang kata kita bersatu atas Islam. Betul lah. Saya setuju. Tetapi masalahnya, saya akan cakap terus terang, saya jenis tak kira. Bersatu atas nama Islam agar mudah diperkotak-katikkan dan ditunggang. Okay? Saya jenis yang cakap direct. So, kalau rasa tersilap ambil jemput pencerama tu, minta maaf sangat-sangat. Tetapi itulah realiti. Cara pemikiran, bukanlah saya kata orang kata, oh macam tu Bro Fidos punya pemikiran paling betul. Tak. Tidak juga. Tetapi kita kena faham, kesatuan bukan keseragaman. Di dalam kesatuan, itu ada juga kepelbagaian. Selagi mana tidak keluar daripada neraca Al-Quran dan Sunnah, ijma' para sahabat dengan para ulama', maka okey. It's okay. Tak ada masalah. Masalah kita adalah kegagalan mengendalikan perbezaan itu. Kita kalau berbeza sedikit, kita nak berpecah. Macam mana? Not necessary. Kalau kita lihat antara cabaran-cabaran dia pula, ya, selepas kita kata
dari segi kegagalan kita menilai dan memahami kita adalah manusia. Kedua adalah cara berfikir. Ketiga adalah cara beramal juga. Saya boleh kira lah bahawa kita di Malaysia ni syukur lah. Ya, ramainya golongan asatiza, golongan yang lulusan agama dan sebagainya. Surau-surau, masjid-masjid kita pun agak meriah. Tapi kenapa keadaan kita begini? Kenapa keadaan kita masih begini? Berbeza. Mungkin dari segi cara beramal lah. Ataupun ada amalan-amalan. Saya hari ini berforum bukan saya menjawab seorang je. Saya akan tanya soalan. Boleh, boleh, bro, boleh. Kenapa kita masih begini? Bayangkan setiap tahun kita ada beribu-ribu orang tamat pengajian dalam jurusan agama. Kenapa kita masih begini? Nah, susah nak fikir ya. Betul. Kalau saya tak tanya soalan ni tak terfikir pun ya. Betul. Kalau kita lebih ramai pakar, pakar kesihatan, pakar pemakanan, maka sepatutnya lebih sihat. Tetapi kenapa masyarakat jadi lebih sakit? Sebab tidak lain tidak bukan macam saya sebut tadi, masalah kita dalam pengamalan. Bukan yang tak ada ustaz, ustaz mengajar. Ustaz tu betul tak betul, biar dia. Tetapi apa yang dia ajar adalah betul, itu adalah betul. Kita amalkan. Kita bukan tak tahu persatu batu, padu. Tapi minta maaf saya kata, ahli politik hanya berkata satu padu. Okey, saya tak mau pertimbangkan niat mereka bila ada bila ada kepentingan politik. Okey, itu saja. Kita bersatu atas kepentingan politik. Bila ada kepentingan politik, kita bersatu atas nama bangsa dan sebagainya. Adakah itu benar-benar bersatu? Mereka kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, pengamalan kita, kita kata jangan berpecah. Tapi kita juga berpecah. Kita juga yang memilih untuk berpecah. Berpecah sebab apa? Berpecah sebab isu-isu yang kita kata picisan. Bukannya isu-isu yang besar pun. Isu-isu picisan. Sedangkan bersatu padu, persaudaraan Islam itu adalah wajib. Tetapi ada kalanya kita berpecah kerana benda-benda yang harus, benda-benda yang bersifat sunat dan sebagainya. Bukan yang benda-benda yang bersifat haram langsung, haram mutlak. Tidak ada. Jadi itu antara perkara yang saya nampak yang bagi saya sangat menduka ceritakan dan juga sangat membimbangkan. Ya, wallahualam. Baik, insyaAllah. Terima kasih Bro Firdaus atas pencerahan dan kata apa. Itu perkara yang mungkin kita boleh ambil balik lah. Bila soalan yang pertama kali, apa yang perlu kita clarifykan ataupun kita clearkan, kita ingin bersatu atas dasar apa sebenarnya. Kan? Dan tiga perkara yang dipesankan oleh ataupun yang diberikan lah oleh Bro Firdaus ni ataupun cabaran-cabaran yang bagi kita hadapi ataupun kita sedang hadapi, iaitu realiti ataupun mentaliti sendiri lah, di mana kita gagal faham maksud kesatuan bukan keseragaman itu sendiri. Maksudnya kesatuan tu tak semestinya perkara yang kita seragamkan. Dan keduanya adalah kita terlalu emosional dalam melakukan satu perkara dan kita menepikan rationality dalam kita melaksanakan ataupun mengeluarkan suatu arahan ataupun tindakan dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali adalah cara yang beramal. Itulah kata apa? Mungkin macam yang Bro Fidos kata tadi, banyak kadang berlaku perselisihan yang faham lah dari segi cara beramal sendiri. Dan wahal perkara-perkara tu sebenarnya perkara yang kecil seperti amalan-amalan sunat dan amalan perkara-perkara yang harus dan sebagainya lah, insyaAllah. Baik, setelah kita akan pergi kepada soalan yang keempat, iaitu apakah peranan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi dengan sepenuhnya untuk melestarikan semangat perpaduan dalam kalangan penduduk rakyat Malaysia secara umumnya dan masyarakat kampus secara khususnya, insyaAllah. Mahasiswa ke, mahasiswi ke, rakyat ke, pemimpin ke, tanggungjawab dia tanggungjawab berbeza, tetapi ada tanggungjawab yang merupakan tanggungjawab bersama. Menggunakan media sosial yang kita sebut pada hari ini. Kawan-kawan syafaat kebanyakannya guna media sosial macam mana? Untuk berhibur, untuk tengok video, ya. Ada yang tengok video ceramah, ada yang misalnya berhibur, main game dan sebagainya. Okey, bagus. Tetapi saya melihat peranan mahasiswa-mahasiswi adalah sepatutnya membentuk pemikiran manusia, membentuk pemikiran ummah, membentuk pemikiran masyarakat agar lebih matang. Tetapi apa yang ada kalanya saya lihat, bukan semua, ada sikit juga matang. Tapi majoritinya mereka lebih kepada keseronokan. Mereka telah masuk ke dalam hedonism tanpa mereka sedari dan sebagainya. Dan kita dapat lihat mereka menyibukkan diri dengan berpolitiknya, dengan hiburannya dan sebagainya. Di mana nak strike the balance tu?
Maka peranan mahasiswa-mahasiswi bukannya nak menunjukkan tahap akademik mereka semata-mata, tetapi peranan mahasiswi menerusi media sosial, mereka juga ada peranan yang lain seperti mendidik masyarakat. Ya, tetapi ramai yang nak mendidik, ramai yang nak jadi glamour, tetapi ramai yang tak sabar. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Ramai yang nak jadi pendidik, ramai yang nak share sesuatu, ramai yang nak tulis sesuatu, tapi tulis sikit dah koyak. Macam mana? Sebab itu kita tidak begitu, orang kata apa, cermat dalam menyediakan diri kita dengan masyarakat, mental kita, kekuatan mental kita. Sebab itulah kita lihat hari ini mudah koyak dan sebagainya, kita lihat bagaimana adab dan akhlaknya ya begitu teruk dan sebagainya, tidak tahu bagaimana untuk menegur, label-melabelnya dan sebagainya. Maka itu sesuatu yang mendukacitakan. Dan mahasiswa-mahasiswi ini peranannya jauh lebih besar, tetapi bila peranan yang besar, maka tanggungjawabnya besar. Bila tanggungjawabnya besar, ini memerlukan suatu kesabaran yang besar. Inna Allah ma'asabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka mahasiswa-mahasiswi nak tak nak kena membentuk pemikiran yang cergas di kalangan masyarakat. Hari ini sepatutnya mahasiswa-mahasiswi menjadi trendsetter. Trendsetter bukan dalam bentuk video TikTok yang dibuat. Trendsetter bukan dari segi bentuk pemakaian. Tetapi trendsetter dari segi tata susila, dari segi adab dengan akhlaknya, dari segi cara berfikirnya, dia membentuk dan mengajar orang cara berfikir. Saya bagi contoh mudah je. Apakah cara berfikir Syafaat? Yang Syafaat telah belajar. Saya moderator ni. Banyak-banyak Ustaz. Apa tu? Berfikiran secara kritikal. Ada juga cara berfikiran. Dah lupa dah. Pernah ambil jurusan kritik, kata apa? Teknik berfikir. Di kebanyakan dah lupa. Allah. Okay. Minta Syafaat, minta maaf ya. Saya bukan nak jadikan Syafaat sebagai punching bag tak? Tak apa tak. Bila last Syafaat belajar teknik berfikir tu? Pada tahun 2. Soalnya sekarang saya dah tahun 4 lah. Baru 2-3 tahun? Dah lupa. Cakap dengan kawan-kawan kat belakang tu tak payah gelak. Tak payah gelak. Kalau seorang kawan lupa, kawan lain juga bertanggungjawab. Mereka juga perlu gelakkan mereka sendiri. Sebab mereka gagal. Mereka gagal mengasah dan mereka gagal mengingatkan kawan-kawan mereka. Kalau saya tanya kepada kawan-kawan yang gelak Syafaat, dan saya memuji Syafaat sebab tahu, sebab mengaku kekurangan, boleh terlupa dan sebagainya. Tetapi Syafaat, dalam banyak-banyak perkara yang Syafaat boleh lupa, jangan lupa teknik berfikir. Ramai hilang seni itu. Seni kritikal, seni macam mana untuk membuat keputusan, untuk menulis dan sebagainya. Sebab itu, kerana gagal memahami teknik berfikir, maka dia jadi manusia yang kurang rasional. Bayangkan mahasiswa menjadi manusia yang kurang rasional. Yang paling banyak turun ke jalanan ni, demonstrasi ni siapa? Pelajar lah. Yang baru-baru ni, saya tak tahu apa demonstrasi apa tu. Demonstrasi dekat dataran Merdeka ni, baru-baru ni je. Bulan lepas kot. Bendera hitam eh? Yang menyeru untuk turun ke jalanan untuk buat demonstrasi adalah ahli politik. Lepas tu, yang turunnya, majoritinya pelajar. Bila kena compound, tak ada duit suruh orang bayar. Apa benda? Saya nak tanya, belajar tinggi-tinggi tu otak pakai tak? Pakai otak tak sebenarnya? Kenapa jadi macam lembu dicucuk hidungnya? Kesana ke sini? Kelibat ahli politik tak ada nampak. Adakah kita sedang melahirkan mahasiswa yang dilahirkan sebagai kuda tunggangan untuk ahli politik, untuk pihak-pihak yang berkepentingan? Jadi di situ, di mana kehebatnya mahasiswa-mahasiswa kita? Apakah peranan yang mahasiswa-mahasiswa kita sedang mainkan? Ramai yang kata nak mengubah dunia, nak mengubah negara. Tapi sikap sendiri tak berubah. Tempoh hari beberapa tahun lepas, ya, kita kata ada perarakan demonstrasi di sebuah universiti. Kenapa buat macam tu? Adakah itu cara kita? Kita nak berdemonstrasi kerana tuntutan kami tak dilayan. Kami nak berdemonstrasi supaya tuntutan dilayan. Sebab itulah kita ada ahli parlimen, kita ada ahli politik yang bila tuntutan tak dilayan, tidur atas jalan raya dan sebagainya. Apa benda kita nak ajar kepada generasi akan datang? So sekarang ni, sebab Syafaat belum dapat anak. Syafaat, bila Syafaat dapat anak, bayangkan anak kamu yang berusia 2 tahun buat apa dekat you, iaitu bila kamu sebagai ayah tak nak bagi apa yang dia kehendaki, maka dia merajuk, dia demonstrasi, dia tulis dekat cardboard semua, tunjuk dekat jiran-jiran. Okey tak? Okay. Kenapa tak okey?
memalukan sebenarnya. Atas jalan raya, dia tidur atas jalan raya boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak, tak, tak elok lah. Satu perangai yang tak baik untuk dipaparkan dan ditunjukkan lah. Okey, letakkan pada mahasiswa-mahasiswi hari ini. Letakkan pada ahli politik pada hari ini. Itulah yang kita munculkan hari ini. Soalan saya simple je. Kita kata kita Muslim. Nabi buat macam tu tak? Nabi tak buat. Kenapa kita buat? Siapa suruh kita buat? Kita ni ikut siapa sebenarnya? Cakap kita ikut Islam. Mahasiswi-mahasiswa, mereka pandai menghafal. Mereka bagi, Allah bagi mereka peluang untuk belajar tinggi-tinggi. Tetapi mereka sia-siakan. Sia-siakan untuk dijadikan kuda tunggangan oleh ahli politik. Oleh pihak-pihak berkepentingan. Dibayar 50, dibayar 100, jom turun demo, jom turun. Assignment tak siap. Bila kena compound, minta derma orang ramai. Kesian kat mereka. Habis masa kau turun dekat jalanan tu, kau tak kesian kepada mak bapak kau. Bila dah kena compound tu, tu yang saya kata, teknik berfikir. Jadi mahasiswa-mahasiswi, please, you all ada kemampuan untuk berfikir dengan matang, dengan waras. Jangan berbangga setakat dengan CGPA anda dan sebagainya. Tetapi CGPA anda tidak melambangkan kehebatan anda berfikir. Mungkin itu hanya melambangkan kehebatan anda menghafal. Tetapi peranan mahasiswa-mahasiswi dalam penyatuan ummah ini adalah mengajar ummah bagaimana untuk berfikir dengan elok, dengan cara yang betul, dengan prinsip yang betul. Ya, wallahualam. InsyaAllah, terima kasih Bos Pilawak atas pencerahan dan banyaklah perlu kita teladani kan, khususnya daripada segi mahasiswa sendiri dan kata apa? Iaitu peranan sebagai orang mahasiswa ni untuk membentuk pemikiran yang cergas dalam masyarakat. Tetapi sebelum kita bergerak ke arah untuk mendidik ataupun membentuk pemikiran itu sendiri, kita kena kata apa? Tambah baiklah ataupun implementkan kebaikan dalam diri mahasiswa itu sendiri seperti yang dapat kita lihat pada zaman sekarang dan media sosial sendiri rata-rata mahasiswa ataupun orang-orang yang belajar di pelajaran tinggi tidak menjaga adab dari segi perkataan, komen-komentar yang di komen-komentar yang dilontarkan dalam media sosial sendiri dan kata apa perangai yang ditunjulkan kan waktu antara yang paling terdekat sekali seperti yang kata apa Bro Filosof mention tadi iaitu demonstrasi kenaan dengan bendera hitam dan sebagainya di sebagai seorang mahasiswa kata banyak perkara yang kita kena tambah baik dan sebelum kata sebelum kita bergerak ke arah untuk membentuk pemikiran yang cergas dalam masyarakat sendiri insyaallah juga diingatkan kepada para penonton hadirin dan hadirat sekalian sekiranya ada soalan yang ingin diutarakan insyaallah boleh komen di ruangan komentar di FB Live dan IOSM insyaallah. Jadi insyaAllah kita akan teruskan lagi dengan sesi soal jawab kita pada malam ini insyaAllah. Soalan yang kelima yang diutarakanlah kepada Bro Firdauswan sendiri iaitu pada pandangan Bro, apakah cara yang terbaik untuk kita memulakan langkah dalam mengukuhkan semangat perpaduan masyarakat terutamanya dalam musim pandemik ini insyaAllah. Dipersilakan. Kita saban tak setiap tahun kita bercakap tentang penyatuan, tentang macam mana nak menyatu padukan. Kalau nak cakap secara mudahnya dalam musim pandemik ini dan kita menghampiri ke musim endemik ya. Jadi saya kata hayatilah kembali kepada rukun negara. Nah, Syafaat pun mengantuk tu. Blah, blah. Mengantuk tu normal. Kenapa malu nak mengaku? Ya. Itu sindrom tak sihat tu sebenarnya. Kalau kita mengantuk, kita kata tak mengantuk. Kenapa rasa malu? Kita bila orang kata awak mengantuk ya? Tak mengantuk ke Syafaat? Kalau tak mengantuk, kenapa menguap? Saya cakap terus terang saya mengantuk. Syafaat, ini anggaplah ini macam satu teguran, satu nasihat daripada seorang abang kepada seorang adik. Iaitu ini yang saya nak ajar kepada mahasiswa-mahasiswi. Jadi seorang manusia yang berprinsip, jadi seorang manusia yang kita kata bercakap jujur, jangan menipu. Sebab sekali awak menipu, Syafaat, lain kali awak kena fikir 10 tipu, 10 kali tipu, lepas tu dia akan berkali ganda sehingga awak sendiri lupa. Awak menipu ke tak? Bila awak menipu? Kepada siapa awak menipu? Kenapa kita nak malu mengaku kepada kesalahan diri kita, kekurangan. So, mengantuk. Kalau tadi Syafaat nampak, saya menguap juga. Cuma Syafaat tak nampak je. Saya dah master skill untuk menguap tanpa orang nampak. Kan?
Kalau tanya, muak kak? Ya, muak. Kenapa muak? Letih ke? Memang letih dia setengah dah. Dah seharian seharian bekerja tak penat. Penatlah. Kenapa? Ini kita kata antara elemennya ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Lima rukun negara ini perlu kita perhalusi, perlu kita amalkan, perlu kita perhatikan. Dan jadilah manusia, masyarakat yang jujur, ya, masyarakat yang kita kata nak. Sekali lagi saya kata formula dia, dia bukan one size fit all. Saya perlu mengakui kita adalah manusia dan pastinya ada manusia yang tak setuju, ada manusia yang tak sokong dan sebagainya. So what can we expect? Kan? Jadi secara peribadi saya nampak untuk kita bersatu padu sebagai sebuah negara, kita bersatu di atas perlembagaan negara, kita bersatu di atas undang-undang negara. Tapi bagi kita sebagai Muslim, kita bersatu di atas dasar Islam. Persaudaraan Islam, tetapi bukannya kita berdasarkan kerana persaudaraan Islam, maka kita abaikan ya kemungkaran yang berlaku. Minta maaf lah, bukan kata bagi hin, dia tak ada bagi hin. Kita cakap terus terang. Kan? Kita tak hipokrit. Ya, ya, no, no. As simple as that. Sebab akhirnya, syafaat kita ni akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah nak kata, tak payah nak menipu, tak payah nak berbohong. Tipulah, cukup-cukup kat dunia. Kat akhirat jumpa Allah. Tengoklah, justify balik tipu kita tu. Kan? Lebih lebih baik kita suffer di dunia. Kan? Kita nak bersatu padu. Tetapi, ada kalanya bila kita bersatu padu dan kita memaksa diri kita dengan bersatu di atas prinsip yang tidak benar, maka akhirnya dia akan meletup sebenarnya. Meletup tidak rasa puas hatinya dan sebagainya. Maka pesanan saya kepada masyarakat, kepada diri saya dan sebagainya, cari suatu titik yang di mana kita boleh bersatu, tetapi titik yang kita tidak boleh bersatu yang mungkin kita ada perbezaan dari segi sudut perbuatan kita dan sebagainya, dari segi sudut kehidupan kita, itu kita biarkan. Tetapi jika sesuatu itu merupakan suatu kemungkaran, maka jangan bersatu di atas kemungkaran. Ini yang kita nampak pada hari ini. Masyarakat kita beriman, tetapi cara kita hidup, cara kita berfikir, kadang-kadang kita nampak masih terdapat tanda-tanda jahiliah seperti kita kata ketaksupan yang melampau dan sebagainya kepada pekat. Yang ya, sama ada betul tak betul, dia tetap sokong. Dia pun tidak tahu apa yang berlaku. Jadi untuk kita bersatu ni, carilah prinsip yang teguh, prinsip yang kita boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan prinsip itu, insyaAllah. Ya, Allah Allah. Baik, insyaAllah. Terima kasih bersama atas penjelasanlah soalan yang terakhir kita pada malam ini berkenaan dengan Allah. Saya mengantuk, saya menguap ni. Sama-sama kita sama-sama penat bro, insyaAllah. Dan jadi saya kata apa? Okay, kita kembali apa yang telah bro Firdaus Wang nyatakanlah, iaitu kita kembali kepada rukun negara itu sendiri dan cari satu titik yang kita boleh bersatu padu dan dan mengenepikanlah perbezaan-perbezaan yang kecil, insyaAllah. Dan saya boleh kata itulah soalan yang terakhir bagi sesi soal jawab antara saya dan Bro Firdaus Wang sendiri, insyaAllah. Dan terima kasih diucapkanlah kepada Bro Firdaus Wang atas perkongsian ini. Dan insyaAllah kita akan beralih kepada sesi Q&A daripada peserta di FB Live. Dan pada masa yang sama juga buat para hadirin dan hadirat sekalian, kita PMI USM akan memaparkan kata kunci di skrin yang tertera bagi pertandingan Hot PMI USM. Dan jangan lupa untuk simpan kata kunci tersebut untuk menyertai pertandingan video kreatif, insyaAllah. Baik, insyaAllah saya akan utarakan satu soalan yang pertama lah kepada Bro Firdaus sendiri daripada soalan para penonton. Okay, ini yang pertamanya, Assalamualaikum kepada Bro Firdaus. Boleh Bro beri sedikit recommendation kepada kami, siapakah figur yang kami mahasiswa boleh belajar teknik berfikir daripada mereka? Terima kasih Bro. Saya suka cara berfikir tokoh. Dia sekarang ni tak duduk di Malaysia, tetapi sekarang ni beliau berada di Ireland kalau tak silap saya, iaitu Ustaz Hasrizal Abdul Jamil. Ya. Dia sering mengajak manusia untuk berfikir dan saya suka dengan gaya, saya suka dengan penulisan dia. Dan masya-Allah
gaya penulisan dia, dia ada satu buku, Teknik Berfikir Yang Hilang, Seni Berfikir Yang Hilang. Penulisan dia puitis, mudah difahami. Ya, tapi mendalam maksud dia. Kalau nak cari satu tokoh, saya rasa dia adalah tokoh yang bagi saya neutral, bagi seorang tokoh yang tidak begitu kontroversi. Dia juga merupakan seorang pendidik. Dia juga merupakan lulusan agama tetapi merupakan seorang pendidik. Maka saya nampak di situ, dia ada prinsip dia. Apakah paksir prinsip dia? Sebab itu saya kata, ikuti dia, dan bila kamu ikuti dia, kamu akan dapati, kamu akan belajar dengan banyak daripada cara dia. Boleh pergi ke Facebook dia. Facebook dia bukan lagi nama dia, tapi Facebook dia adalah, tak silap saya sekejap, saya tengok, My Learning Journey ke, tak silap saya. My Learning Journey. Yes. My Learning Journey, sekarang ni beliau berada di Ireland. Okay. Kalau, yes, memang sangat, sangat mengujakan lah cara berfikir dia. Cara berfikir. Yes. Ah, Masya Allah. Dan 25 September yang lepas, dia baru saja buat satu seminar, Seni Fikir Pada Doa, The Art of Da'wah. Seni Fikir. Masya Allah. Yes. Very nice. Very nice. Apa yang dia ajarkan. So, saya galakkan mahasiswa-mahasiswi untuk ikuti cara berfikir beliau, insya Allah. InsyaAllah, terima kasih berfirman atas penjelasan daripada soalan yang pertama sekali lah, iaitu mungkin saya menyuruhlah untuk mahasiswa-mahasiswa sekalian, mungkin kita bolehlah contohi ataupun pergi kepada FB My Learning Journey. My Learning Journey. My Learning Journey. Journal, alright. Dan daripada Ustaz Has Rizal Abdul Jamil tu. Yes, yes. Mungkin sahabat-sahabat juga boleh dapatkanlah penulisan yang ditulis oleh Ustaz Has Rizal sendiri, iaitu Seni Berfikiran Yang Hilang, insyaAllah. Seni Berfikir Yang Hilang. Seni Berfikir Yang Hilang. Alright. Yeah. Jadi ya, sama-samalah kita dapat perbaiki cara berfikir kita, insyaAllah. Baik, dan yang seterusnya, soalan yang kedua, insyaAllah. Assalamualaikum bro. Kadang-kadang bila kita nak berubah ni adalah satu perkara yang sangat susah, terutama apabila keadaan sekeliling yang mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya ada seseorang tu yang mencuri disebabkan keadaannya hidupnya yang susah dengan perlu sara family. Disebabkan itu dia terdesak untuk membuat demikian. Jadi soalan saya, apa yang kita boleh lakukan untuk keluar dari comfort zone tersebut? Pertama, bagaimana anda tahu dia mencuri kerana kesempitan hidup? Bagaimana anda tahu? Dia bagi tahu ataupun anda memang tahu? Kalau dia bagi tahu dan anda tahu, lalu anda membenarkan dia, bukan membenarkan, lalu anda tahu yang dia akan mencuri lagi bagi buat kali kedua, walaupun anda mampu membantu dia, persoalan saya, kenapa anda tak membantu dia? Jikalau dia tak bagi tahu, anda yang tahu, dia mencuri kerana kesempitan hidup, soalan saya sama juga. Kenapa anda tahu hidupnya sempit, kenapa anda tak melapangkan dia? Kenapa anda tak berusaha untuk membantu dia dengan meminta daripada kawan-kawan dan bukannya menyuruh dia untuk meminta? Dan jikalau anda merasakan dia mencuri, maka pencurian yang dia lakukan itu boleh dijustifikasikan kerana dia yang miskin. Soalan saya untuk anda, adakah cara anda membuat keputusan itu betul kerana orang lain juga boleh mencuri dengan alasan yang sama? Maka adakah itu telah menyebabkan curi itu sudah tidak menjadi suatu hukuman, tidak menjadi suatu kesalahan? No. So, bagaimana nak membantu dia? You yourself. Tetapi, dia mencuri atas dasar bukan sekadar family dia sempit, tetapi dia juga tak nak kerja. Sebab itu hidup family dia sempit. Maka, bagaimana anda nak membantu dia? You know how? Bukan bagi duit. Sebab dia yang malas kerja. Dan anda tahu dia mencuri. What you have to do? Laporkan jenayah itu kepada pihak polis dan biarlah dia ditangkap, biarlah dia masuk dalam penjara kerana azab dia dihukum di dunia, ini jauh lebih baik daripada dia terlepas di dunia tetapi akhirat dia tak terlepas. Itu juga cara membantu dia. Ya, Allahuakbar. Baik, insyaAllah, terima kasih bersyukur atas penjelasan soalan yang kedua tadi, insyaAllah. Dan saya rasa mungkin ini soalan yang terakhir daripada para penonton, insyaAllah. Itu soalan yang ketiga. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Firdaus.
Perpaduan pada masa ini belum lagi kita dapat nampak keberhasilannya dan semakin lama semakin goyah perpaduan. Soalan saya ialah apakah cara yang paling terbaik untuk merealisasikan perpaduan ini dan dapat melahirkan masyarakat yang saling memahami? InsyaAllah. Bersilakan. Saya rasa soalan ini saya dah jawab pada soalan terakhir tadi, soalan kelima tu. Soalan kelima, betul. Do we expect to live in Jannah here? Yes. Nah, Syafat? Do we expect to live like in Jannah here? Yeah. No. Sebab itu kita gagal. Ada tak Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran menjanjikan kepada kita dunia ini adalah Jannah? Tak. So why do we expect this world to be Jannah then? If this world is Jannah, then what is the point? You work hard in this world and go to Jannah deh. You see? Seni berfikir. Itu problem kita. Kita expect this world to be Jannah. Kita expect, you know, semua bersatu padu. Come on, Syafaat. Kalau kepada sahabat yang bertanya, if this world is so perfect, what is there left for you and me to do? Nothing. If this world is united from the beginning, okay, and there's no problem, we don't have to organize this talk tonight. By us not organizing this talk tonight, macam mana kita nak dapat pahala berdakwah? You see? Not because Allah love benda ni. Di dunia ini adanya kemungkaran, kemaksiatan dan sebagainya. Bukan bermaksud Allah reda, tak. Diizinkan tapi tak semestinya Allah reda. Di dunia ini ada kekafiran, tak bermaksud Allah reda dengan benda tu. Di dunia ini, okay, ada kemaksiatan. Di dunia ini, ada kekufuran. Bukan bermaksud Allah reda. Tidak. Formulanya saya dah sebut tadi, tetapi tolonglah, jangan anggap dunia ini sebagai sebuah jannah. Jangan anggap dunia ini dan jangan expect. Sebab makin kita expect dunia ini menjadi jannah, maka kita akan kecewa nanti. Tapi Allah tak akan mempertanggungjawabkan kita di atas hasil dakwah kita. Tapi Allah akan bertanya tentang niat dakwah kita, cara dakwah kita. Allahuakbar. Alright, baik. InsyaAllah, terima kasih Bruce atas pencerahan soalan yang ketiga dan apa berbalik ataupun sangat berkait rapatlah dengan soalan yang kelima yang telah dijawab oleh Bro Fidaus sendiri, insyaAllah. Dan Alhamdulillah, kita pun sudah selesailah sesi ataupun slot Q&A kita pada malam ini. Baiklah, dan yang terakhir sekali insyaAllah mungkin saya boleh persilakanlah Bro Fidaus Wong sekali lagi untuk memberi kesimpulan yang terakhir dan kata-kata yang terakhirlah kepada para hadirin yang sedang menonton kita pada malam ini, insyaAllah. Kata-kata terakhir ni macam saya dah nak meninggal ni. Sebelum kita telah tamatkan program pada malam ni, insyaAllah. Kata-kata terakhir saya kepada sahabat-sahabat yang menonton adalah do your best untuk bersatu padu. Tetapi bersatu di atas dasar prinsip yang jelas, bukannya di atas kemungkaran dan kemaksiatan. Islam itu menegakkan keadilan. Jangan kita atas dasar nak bersatu padu, maka kita tidak menegakkan keadilan. Dan lawan kepada keadilan adalah kezaliman. Kita nak bersatu di atas perkara yang makruf, bukan perkara yang mungkar. Kerana meninggal kelak, mungkar dan nakir akan bersama dengan kita, yang akan mempersoalkan kita. Jadi kehidupan ini dia pastinya akan ada ujian. Kehidupan ini akan menjanjikan 1001 harapan. Tetapi ujian, sebagaimana menjanjikan 1001 harapan, maka kita juga perlu anticipate akan adanya 1001 cabaran juga. Maka seru teruskan usaha kita untuk mengajak manusia untuk bersatu padu. Do your best, do your part. Tapi pastikan kita menyeru mereka kepada di atas dasar dan prinsip yang jelas. Dan jangan mengharapkan, bukan kata tidak boleh, tetapi kita letakkan niat kita lebih kepada kita buat yang terbaik dan selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. InsyaAllah. Baik, terima kasih Bruce atas ucapan dan terakhir tadilah daripada program kita pada malam ni, insyaAllah. Mencapai setinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Bro Fidaus Song atas perkongsian yang saya rasa sangat menarik lah pada malam ni. Nanti sepupun dia banyak perbicaraan antara Bro Fidaus Song dan juga kita para penonton dan sekali termasuk saya lah sebagai moderator untuk kita sentiasa berfikir dan setiap dua kita ada peranan yang masing-masing lah dan sentiasa kekal ataupun sentiasa berpegang pada agama Allah, insyaAllah. Dan insyaAllah diharapkan para peserta untuk mengambil pengajaran dalam sesi yang kita telah laksanakan tadi, insyaAllah. Sedikit info daripada saya, program PMI Fair akan diteruskan lagi pada 29 September, iaitu pada Rabu ini.
pada pukul 9 malam, iaitu program Jom Sembang Sukan, anjuran Esko Sukan dan Kebudayaan Persatuan Mahasiswa Islam University Sains Malaysia. Dan sekian dulu daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk datang daripada saya sendiri. Dan kita akhiri majlis ilmu kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.